Hai, assalamualaikum YouTube. Apa khabar semua? Harap-harap sihat tak kau lah. Sihat kita tu ke mana? Sihat kau? Duk mana tu? Hari ni kita nak cerita pasal pokok limau. Ada customer nak ambil pokok limau, kita tunggulah lah. Tak ada pun cerita-cerita yang hebat daripada saya. Jadi, terima kasih kerana menonton channel saya. Dah ada customer nak beli. Harga boleh tanya saya terus. Last stock, siapa nak order boleh order dengan saya. Saya tak ada buat stock banyak-banyak. Biasanya kalau orang nak order dengan saya, saya akan bagi tempoh dalam masa sebulan setengah ataupun dua bulan. Itu je lah. Okey, kita tunggu customer kita sampai. Buah ni okey jadi. Alhamdulillah, jambu jadi ya. Jambu itu ni jambu tapi tak buah sangat lah biasa. Ah. Abah pun tak cari orang. Bawa balik, bawa balik cuci balik lah ni. Balik lah air tu, sebulan lebih ke balik sana. Start puasa lagi balik sana kan. Wah, itu pun nak buat kerja pun tak boleh, kemarau kan. Panas, tak ada air semua. Kata tak buat, tinggal lah dulu. Start pula ni. Maknanya lepas ni kena kerat-kerat dulu pokok tu. Kalau biar macam ni, dia tak berbuah. Kena rajin sikit lah, kerat-kerat. Sikit-sikit lah, daun banyak sangat. Banyak sangat kan. Ada 10 pohon tu, ada 2. Dua sebab ni. Ini pun belum puasa itu. Yang order belum puasa kan kita buat. Dua ratus pokok ni. Pokok lima ni. Macam dia tak buat, dia supply ni apa, ANR Bungusang. Barang dia kan, buat sayur semua kan. Memang tak apa, cubit lemak. Memang tak ada masalah lah untuk apa ni, market kan, banyak. Okey, customer pun dah ambil dah pokok limau tu. InsyaAllah kalau tak ada aral yang melintang, dia akan buat order untuk buka kebun baru. Kita tunggu je lah. Macam mana sama ada dia berminat dengan kita punya servis ataupun tidak, itu terpulang pada dia. Dia mempunyai pilihan. Apapun kita tunggu je lah. Mungkin minggu ni ataupun sehari dua lagi akan dia akan berhubung dengan saya untuk buat order. Okay, dah tak ada apa-apa. Terima kasih kerana menonton dan berikan support pada channel saya. Like, share and subscribe. Jangan lupa tekan loceng ya, untuk melihat video-video terbaru daripada saya. Okay, bye.